Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hakim, tentunya masih di channel Hakim TV Official. Di kesempatan kali ini saya akan share dan review Gcam versi terbaru untuk teman-teman semuanya. Dan kali ini adalah Gcam rilisan by Parrot 043 atau biasa dikenal dengan Gcam Parrot. Adapun versinya untuk saat ini adalah versi 2.3. Untuk base Gcam-nya yaitu 84300. Perlu diketahui teman-teman, untuk Gcam ini tidak support config ya, jadi harus setting secara manual. Maka di kesempatan kali ini pula saya akan share cara settingnya untuk teman-teman semuanya. Makanya silakan disimak videonya sampai selesai, jangan di skip-skip ya, agar teman-teman paham cara settingnya. Bagaimanakah review lengkapnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai habis. Namun sebelum kita lanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe. Serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Oke teman-teman, untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke videonya. Untuk langkah yang pertama, tentunya kalian harus download dan install terlebih dahulu APK-nya, yaitu Gcam Parrot 043 versi 2.3. Untuk APK-nya sebesar 147 MB ya. Untuk installnya seperti biasa, seperti menginstal aplikasi pada umumnya. Oke. Karena saya sudah install, untuk tampilannya seperti ini teman-teman. Dan karena Gcam ini tidak support config, maka kita harus melakukan setting secara manual. Cara settingnya masuk ke sini ya, kemudian kita pilih more setting. Untuk device saya menggunakan bahasa Inggris ya, untuk yang menggunakan bahasa Indonesia silakan disesuaikan saja. Oke, kemudian di menu general seperti ini kalian samakan saja ya, seperti ini untuk bunyi jepretan kamera sound ya, bebas kalian mau aktifkan atau enggak masalah ya. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke menu advance. Oke, di menu advance seperti ini. Kalian samakan saja, show dirty lens warning bisa dicentang, kemudian HDR plus control ini silakan dicentang. Lalu yang ini pengaturan untuk RAW ya. Jika kalian membutuhkan file RAW silakan dicentang agar ada pilihan antara RAW dan JPEG. Tapi kalau kalian nggak butuh, nggak usah diaktifkan. Kemudian untuk selanjutnya, untuk store video efisiensi, ini bebas ya. Atau jika kalian mengalami crash di mode video, jangan diaktifkan. Karena memang ada beberapa device ketika ini dicentang untuk perekaman videonya gagal. Maka tidak usah diaktifkan. Kemudian untuk selanjutnya, enable timelapse for astrophotography silakan dicentang. Oke, seperti ini teman-teman. Ini di pengaturan advance ya. Selanjutnya kita ke bawah di composition, framing hint-nya bisa dicentang seperti ini. Kemudian ini untuk pengaturan grid ya. Kalian bisa aktifkan atau bebas ya, kalian mau pilih yang mana. Kemudian untuk selanjutnya, untuk yang white balance-nya di manual control, white balance-nya saya sarankan tidak usah dicentang ya, karena ada beberapa device ketika diaktifkan itu untuk jepretnya agak lag. Makanya di sini tidak usah diaktifkan. Kemudian untuk exposure silakan dicentang ya, yang exposure-nya. Untuk yang white balance tidak usah. Selanjutnya ke bawah. Untuk di bagian foto, untuk kamera foto resolution-nya silakan dipilih yang full resolution ya. Selanjutnya di sini save selfie as previewer silakan dicentang, ini agar foto selfie-nya tidak terbalik. Kemudian selanjutnya di bagian video ya, silakan disamakan seperti ini, video stabilization, optical video stabilization, dan audio zoom silakan dicentang semuanya. Selanjutnya ke bawah, modification setting ya. Langsung ke modification setting. Nah, di sini teman-teman silakan disamakan ya, untuk focus tracking-nya ini untuk pelacakan fokus, kemudian Google Photo, lalu display P3, portrait zoom, correct with angle distortion silakan dicentang seperti ini.
Kemudian selanjutnya ini untuk auxiliary kamera ya, ini untuk mengaktifkan kamera tambahan. Termasuk di sini ada ultrawide dan juga makro. Perlu diketahui ini khusus buat handphone yang benar-benar support ya teman-teman. Untuk device yang saya gunakan Redmi Note 10 support, maka di sini saya aktifkan. Di sini saya aktifkan yang telephoto dan wide ya. Nah, seperti ini teman-teman. Silakan kalian kreasikan sendiri, kalian coba-coba sendiri. Oke, di sini saya aktifkan 2 ya. Selanjutnya ke bawah teman-teman di bagian menu foto. Jadi di sini ada HDR Plus Enhanced Frame. Saya gunakan 21. Semakin tinggi nilainya, maka hasil fotonya akan semakin bagus. Namun untuk proses HDR-nya akan lebih lama. Di sini saya gunakan angka tengah-tengah saja 21. Kemudian yang bawahnya number of frame in ZSL HDR saya gunakan 20. Selanjutnya ke bawah untuk mesh methodnya nggak saya rubah ya, masih otomatis. Selanjutnya untuk shasta faktornya juga tidak saya rubah, masih standar. Lalu untuk white balance-nya di sini saya gunakan pixel 7. Oke, pixel 7 ya. Atau kalian bisa sesuaikan dengan device yang dipakai. Dicari warna yang paling pas sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian untuk front kamera, kamera depan juga sama, saya gunakan pixel 7. Kemudian selanjutnya ini yang paling penting yaitu di menu lip patcher ya. Untuk di menu lip patcher pastikan ini diaktifkan terlebih dahulu ya teman-teman. Ini posisi on seperti ini. Kemudian karena tadi aux lens-nya saya aktifkan main kamera, telephoto dan wide, maka di sini munculnya 3 ya. Seperti itu teman-teman. Yang pertama kita setting di main kamera terlebih dahulu. Oke, di settingan kali ini saya hanya mengaktifkan sharpness-nya ya. Sharpness-nya kita naikkan sedikit ke 1375. Kalau dirasa masih kurang tajam, kalian bisa tambahkan. Oke, di sini saya pakai 1375. Selanjutnya untuk saturasinya, saturation-nya di sini saya naikkan ke 175. Ini warnanya pas ya, cukup colorful namun masih aman untuk objek orang. Jika kalian rasa masih kurang gonjreng, kalian bisa tambahkan, atau kalau terlalu colorful kalian bisa kurangi. Oke. Di sini saya menggunakan settingan sharpness-nya 1375 dan saturasinya 175. Untuk yang lainnya nggak saya rubah ya, masih standar semua, termasuk ada di hues, di noise, sampai di kontrasnya saya menggunakan settingan standar bawaan. Oke, yang lainnya nggak usah dirubah. Begitu pula untuk yang telephoto ya, untuk yang telephoto juga sama, saya hanya aktifkan sharpness dan saturasi. Untuk saturasinya di sini saya naikkan sedikit 1875. Untuk sharpness-nya sama 1375. Kemudian untuk yang wide juga sama ya, untuk sharpness dan saturasinya aja 1375 dan 175. Atau kalian bisa sesuaikan dengan keinginan kalian. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada menu additional ya, LDR button. Ini untuk mengaktifkan logo LDR yang ada di sebelah kanan atas ya. Nah, di sini saya aktifkan. Oke. Sudah cukup teman-teman untuk yang di lip patcher ya, settingannya seperti itu. Selanjutnya di bawahnya ada menu video configuration. Nah, di sini kalian bisa atur custom session ID-nya. Namun di sini saya menggunakan nilai standar semua ya, nggak saya rubah. Selanjutnya ke bawah untuk exposure time-nya auto, nggak saya rubah. Atau jika kalian mengalami blank hitam di mode astronya, kalian bisa set di bawah 10 detik ya, pakai angka 8, 6, 4 atau 2. Tapi jika nggak ada masalah, pilih auto saja. Oke. Seperti itu teman-teman untuk settingannya, saya kira sudah cukup ya. Untuk settingannya hanya itu aja. Dan seperti ini untuk di device saya. Aktif 3 lensa ya. Satu kali ini untuk lensa utama. Kemudian 3 ini untuk lensa ultrawide ya, seperti ini. Kemudian ini untuk yang titik 7 ini untuk lensa makronya. Nah, seperti ini teman-teman. Dan semuanya work ya. Kemudian ini
menu HDR dan LDR. Jadi untuk LDR ini menghasilkan foto yang lebih gelap ya teman-teman. Untuk yang HDR ini normal seperti itu. Kemudian untuk menu-menunya sama aja, ada Nightsight yang tentunya sudah support astrofotografi di sini. Lalu ada mode portrait, kemudian kamera, video ya. Kemudian di mode lainnya di sini ada panorama, photosphere, playground dan juga lens. Nah, khusus untuk playground ini enggak include. Kalian harus download dan install secara manual. Untuk tutorialnya semuanya tersedia di deskripsi. Oke. Seperti ini, teman-teman. Oke, dan untuk lebih jelasnya langsung kita tes di outdoor. Oke, untuk yang pertama saya akan mencoba untuk objek makro ya, atau objek kecil menggunakan mode portrait. Jadi untuk foto makro di GCam ini bisa menggunakan mode portrait ataupun mode kamera biasa ya. Dan hasilnya mantap banget teman-teman, seperti ini hasilnya. Untuk bokehnya rapih ya, seperti ini. Kemudian selain itu bisa juga menggunakan mode kamera. Sekarang kita coba yang mode kamera. Kalau tadi mode portrait, sekarang menggunakan mode kamera. Caranya tinggal mainkan zoomnya saja ya. Tinggal mainkan zoomnya seperti ini, dan ini hasilnya teman-teman, mantap banget ya. Untuk detailnya dapat, kemudian bokehnya juga rapih seperti yang terlihat di layar ya. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian masih percobaan untuk objek makro. Jadi mungkin untuk video ini akan saya sambung di part kedua ya. Ini adalah part ke-1 karena durasinya biar tidak terlalu panjang. Jadi nanti akan ada video lanjutan di part kedua. Untuk yang video kali ini cukup sekian. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya, di part kedua. Untuk yang di part kedua saya akan review semua fitur ya teman-teman, termasuk untuk objek orang, kemudian untuk foto malam hari. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentar, like jika suka dengan video ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.